Nyokabang Yai. Jadi kali ini kita bakal reaction salah satu MV yang baru aja diupload dari Korea. BTS dengan judul Fake Love. Jadi kali ini gua Ria Budak Niku Project. Mulai? Oke, langsung aja nih, enggak usah dilihat pemula lama-lama. Nanya. Kalian tahu BTS enggak nih? Member-member enggak ada siapa? Tahu lah. Oh, iya. Siapa? Masuk satu. Vi. Jimin lah, Vi. Jungkook lah, gila lah. Enggak tahu terus tahu. Padahal udah tahu ya, sekarang yang udah pada jadi anak K-pop udah nih ya. Jimin. Kita langsung aja kita play. Ya langsung aja kita mulai. Ini biasa nih BTS kalau ngupload video dia dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa ini? Jin. Biasanya Jin kok. Ya. Selalu sih. Estetik selalu estetik. Taeyong rambut baru. Taeyong sih. Iya, Taeyongnya kayak gini. Nah, Jungkook gue. Ayo, Tiko. Jimmy, selalu ini. Awas, kalau dance ini beda. Jin. Pasti tahu lah kalau ini siapa ya. Udah tahu suaranya gua. Kalau baru semua dengan item nih, banyak item. Tahu lah siapa itu. Udah kepikiran belum parodinya? Tapi kamera sih di MV ini kamera umumnya menurut gua biasa aja loh. Di MV ini. Gua kira lo tadi nyebut MC nih. Ada lo masih deketkan sama mereka? Oh, ini ada yang belum kelihatan nih, satu orang yang luar kelihatan. Sini belum kelihatan. Habis ini? Harus juga? Iya. Gila! Tau banget ini ya. Emang biasanya kayak gitu? Iya gitu. Kalau nggak Redmond Jihok, Redmond juga. Tapi dia ori. Gua ori kayak gitu. Wih, itu sneaker itu ya? Itu sneaker ya? Oh iya. Kayak cewek ya muka Jungkooknya. Mukanya feminim memang. Fake love itu artinya cinta palsu. Iya. Kalau fake iPhone, apa itu apa lagi? SC. Fake fans. Satu kawan. Fake friends. Kira-kira kalau kita bikin MV, ya ini di mana ya? Inilah. Akhirnya gimana? Terima lu. Bang, sekarang kan dia mau mobil.
Jangan lama-lama. Support fisik itu. Part-partnya udah kayak berubah. Rata-rata biasanya itu paling banyak itu banyak Jungkook, Taeyong, Jungkook, Taeyong. Sekarang lebih banyak Jimin. Kalau menurut gue lebih Jimin banyak banyak banget sih. Jungkook banyak banget. Ya Jungkook, Jungkook pasti dia karena ya itulah. Tapi pokoknya di sini Jimin gila keren banget sih. Keren-keren Jimin. Jimin. Gue suka Jimin sih. Dari sisi bagus enggaknya MV, kalau gue menurut gue yang BTS MV yang ini kurang. Kalau gue lihat sebelumnya DNA itu keren banget, kamera movement-nya segala macam itu gila banget, sampai diomongin di apa video-video YouTuber lain cara buatnya kayak gitu. Kalau yang ini menurut gua biasa aja. Keren. Cuman bagus, keren. BTS-nya yang keren, cuman MV-nya biasa aja. MV ini hampir sama kayak MV-nya yang Blood and Sweet and Blood Sweet tapi tamula lebih tenang. Tapi keren, yang agak bikin merinding yang pas yang jujur yang ada seperti itu, yang ada air terjun ya, nah itu keren. Menurut lo part yang paling bagus di MV-nya yang bagaimana? Kalau gue seneng partnya Jihyo yang waktu nge-rap sih, kayaknya style Jihyo nge-rapnya udah ganti kayaknya karena perform di Billboard ya, jadi agak-agak Amerika gitu dia nge-rap. Biasanya gak kayak gitu sih kalau gue dari Jihyo nge-rap. Kalau lo ah? Menurut gue sih bagian yang Jungkook tadi pas mereka dia lari, terus yang perutu, ya perutu, keren banget. Kalau ini kan ya tadi ayam apa ada keluar? Kita mulai tuh. Kita mulai di atas mukas. Iya. Lu mau sneakernya? Kayaknya tidak satu sembari. Thanks for watching our video, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa subscribe channel gua di sini, Freak Fanboys. Hey. Tidak.